tidak ada apa yang luar biasanya kalau begitu. Sebab yang luar biasa kalau kita mampu mencorakkan anak-anak kita menjadi hamba Allah yang sebenar. Dia nak jadi doktor ke lepas tu, nak jadi lawyer ke, nak jadi apa, silakan. Tapi tetap hamba Allah. Dia tetap ada komitmen tanggungjawab sebagai hamba Allah, sebagai seorang Muslim. Yang tu luar biasa. Tuan-tuan, kenapa stres? Tak stres kan? Jangan stres ya. Okey. Yang kedua itu doa. Jadi berdoa. Dan memang doa ini sangat melapangkan. Teringat anak, ya Allah, ya Tuhan, jaga dia, ya Allah, seperti engkau jaga hamba-Mu yang soleh. Sedap. Bercakap dengan Allah ni sedap kan? Dia doa ni bercakap. Bila-bila masa, bukan mesti nantilah kejap dengan ustazah lepas mayang saya doa. Tak. Masa ni boleh doa. Ini majlis ilmu ni. Ya, doanya mustajab muslimat. Jangan sampai tak dengar ceramah pula cik doa kat belakang tu ya. Tapi nak bagi tahu, ini masa mustajab doa. Dalam hati tu lah melintas, ya Allah. Aku ni tengah dengar ceramah ibu yang luar biasa, ya Allah. Mudah-mudahan aku jadi ibu yang luar biasa. Ya Allah, jaga anak-anakku, ya Allah. Bercakap dengan Allah. Ya, dan sangat nikmat bercakap dengan Allah. Segala kerisauan kita akan dicabut oleh Allah kerana kita sudah cukup tenang dan bahagia dapat meluahkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada anak-anak kita nak ambil UPSR kan? Yang paling dekat ni UPSR lah. Ya, kalau dia sekolah agama, dia ada yang lebih dekat lagi. UPSRA, sijil agama. Anak-anak sekarang ni kena takutlah, bimbang nak jawab peisa macam mana. Kita kena ikat diri dia dengan Allah. Tak apa dek, tenangkan hati. Umi doa selalu. Tenangkan dia dengan doa kita. Umi doa selalu. Risaulah takutlah tak ada. InsyaAllah, umi doa. Tenangkan anak dengan doa kita. Yang ketiga, qudwah hasanah. Qudwah hasanah ialah role model. Ya, kita tunjuk contoh pada anak-anak. Dan dekat sinilah ustazah kira, mungkin ustazah juga sama, kat sinilah kita agak gagal. Setuju tak ibu-ibu, bapa-bapa yang luar biasa? Kita agak gagal dalam menunjukkan contoh yang baik. Kadang-kadang kita gagal. Kita kata dengan anak kita sabar, kita kata. Dalam pandai kita kata sabar, kita lah yang tak sabar. Ya, budak tu dah kena cubit, kena tangan apa semua tu. Tapi kita kata sabar, tak sabar. Ya? Ha, betul tak tuan-tuan? Yang itu terang-terang suluh menyat aku. Apa benda orang Melayu cakap dia punya kata-kata tu kan ya. Sudah terang lagi bersuluh. Nampak nyata. Anak kita kehilangan role model dalam hidup. Mak ni cakap pasal siapa ni? Yang nak ditengok lain sangat. Mak ni bercakap pun macam wali-wali. Tapi kalau tengok dia tak macam wali pula. Anak kita bila ya sini tuan-tuan. Siapa nak dipandang? Siapa nak dicontoh? Siapa nak ditiru? Betul, kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah. Tapi tak kesian ke dengan anak kita? Dia belum betul-betul kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak nampak batang tubuh Nabi di mana. Biarlah kita, memang kita tak sebaik Nabi dan sebagainya, tapi nampak adalah sikit-sikit. Ya, tempias-tempias tu, ajaran-ajaran Nabi tu nampak dalam cara hidup seorang ibu dan ayah yang luar biasa. Tuan-tuan, persoalan ni persoalan daripada yang kecil sampailah kepada perkara yang paling besar. Antara yang selalu ustazah sebut kepada ibu dan ayah, termasuk mengingatkan diri sendiri ialah, antara contoh yang anak kita nak lihat pada ibu dan ayahnya ialah, mereka nak melihat satu peribadi yang bila mengamalkan Islam, mereka lihat peribadi itu tenang dan bahagia. Itu anak kita nak tengok tu. Dia tak pernah cakap. Dia tak pernah pun dia cakap, ibu, saya nak tengok ibu yang tenang. Dia tak pernah cakap. Ya, tapi sebenarnya itu harapan dia. Saya ulang balik semula. Ya, anak kita nak melihat satu contoh cara hidup Islam yang bila dia lihat, amalkan Islam, dia lihat mak ayah dia menjadi peribadi yang tenang dan bahagia. Cuba bayang tuan-tuan, anak kita balik sekolah, dia pun penat. Kita balik rumah pun penat. Kita balik rumah, muka macam mana?
setakat yang dah buat sebelum ni lah. Yang petang karang sebab dah belajar dah hari ni. Ya? Nah, setakat yang dah buat sebelum-sebelum ni. Balik rumah muka macam mana? Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang buat adjustment muka dia bila sampai depan rumah, ustazah ucap tahniah. Tapi bagi orang yang tak rasa kepentingan dia adjust balik muka dia, perasaan dia, sebaik kereta dah parking dah ni depan rumah ni. Ya, parking, ambil masa je, betul-betul tengok-tengok cermin sikit ya. Senyum-senyum sikit. Sebab kesian anak kita dalam rumah, kesian. Dia memang apa ni? Memang menanti mak ayah balik. Bagi seorang anak hidup dia mak ayah lah tuan-tuan. Ya, mak ayah ni besar pengaruh pada anak-anak ni. Ya. Dia menunggu. Ustazah pernah juga duduk rumah. Ya, cuti belajar, tak kerja. Jadi banyak masa tu duduk rumah masa-masa pukul 5, pukul 6 petang. Duduk sekali dengan anak-anak, tunggu suami balik. Ya, anak-anak dah mandi, kita pun sama bersiap-siap ya, nak menunggu suami balik. Semua orang seronok ketika tu dalam rumah. Ha, sekejap lagi, anak tu suruh tanya, Umi sekarang kau apa? Rupanya dia tanya pukul tu sebab dia nak tunggu abah dia balik. Ya? Jadi dia kata, orang dalam rumah semua nak tunggu orang balik rumah. Cuba tuan-tuan bayangkan, orang yang balik rumah tidak membawa satu imej yang tenang dan bahagia. Ya, kadang-kadang kita balik dengan keiguan kita. Kita nak bagi orang dalam rumah biar faham sikit eh. Ni abah letih, ni abah letih. Betul tak tuan-tuan? Anak kita ni, termasuk mak tu, mak anak sekali. Assalamualaikum. Sebab dia tengok abah ni tak bagi salam lagi. Ya, orang dalam rumah bagi salam dulu. Itu pun satu hal juga, ya. Wah, ayah ni nak kena maintain ni, maintain letih. Maintain penat. Dalam. Cara dia jawab. Jadi, bila macam tu yang berlaku, sikit-sikit anak dan isteri ni hati dia dah jauh. Dia dapat message. Oh, abah ni tak berapa ceria. Maknanya kita tak boleh ni lagi lah. Tak boleh kacau. Walaupun tadi mungkin anak tu fikir nak tunjuk ni kerja sekolah dia. Nak tunjuk itu, nak cerita ini. Tapi detik pertama kita berjumpa dengan anak-anak, dengan orang dalam rumah, boleh menyebabkan semua hasratnya terbantu. Akhirnya apa tuan-tuan? Akhirnya seorang mak ayah balik rumah. Ya, dia bagi salam, saya mana orang ni? Tak ada orang ke? Dia tanya. Anak dalam bilik sana, anak dekat dapur. Anak-anak sudah tidak sambut kita. Sebab kita tak pandai menghargai anak-anak semasa dia sambut. Daripada kecil. Dia tak sambut. Ya, kalau tuan-tuan sekarang balik rumah anak-anak tak ceria, tak sambut, maknanya apa? Maknanya ada sesuatu yang kita kena ubah. Jangan pula kita marah, dia sambut. Depan dia sambut bumi tau. Dia dah tension tadi, dia tak sambut-sambut. Jangan marah dia, benda tu benda yang automatik je. Ya, kita buat baik, insyaAllah dia sambut. Mungkin contohnya, kita mulakan dengan belikan sesuatu untuk dia. Asalkan balik je, mesti ada buah tangan. Walaupun hanya seplastik goreng pisang. Umi bawa goreng pisang ni. Mana siapa yang suka goreng pisang tu? Maknanya adalah sesuatu kita kena buat balik tuan-tuan. Untuk ambil balik perhatian dia. Semakin lama nanti hati anak kita akan semakin jauh dengan kita. Batang tubuhnya dalam rumah tapi hatinya bukan dalam rumah. Dia boleh dimiliki oleh orang-orang lain. Ya, di luar sana ada ramai orang menghargai anak kita lebih daripada kita. Kita pantang nampak anak marah, pantang nampak anak cari silap. Orang di luar sana nampak anak kita, adik manis, apa khabar adik manis? Dia kata orang bandar, ya. Tengok anak kita. Teruk kita tuan-tuan, kalau orang luar lebih menghargai anak kita daripada kita. Biar kita yang hargai anak kita tersebut. Anak-anak nak tengok mak ayah yang manis wajah, ceria. Manis wajah. Memang kita ada banyak masalah tuan-tuan. Tuan-tuan ada masalah lah. Nampak macam tak ada masalah langsung. Sampai tidur-tidur tak ada masalah. Ya? Memang banyak masalah, banyak tanggungjawab, banyak komitmen. Tapi apakah semua tu kita nak letak kat muka kita? Yang sana herot sini, anak beritahu ni masalah, masalah, masalah. Tak. Ini masalah-masalah ujian ni sampai kita mati ada. Tapi biarlah kita pandai. Biarlah ada gambaran iman kita ada, akidah kita ada, Tuhan kita ada. Depan anak-anak, depan suami, dalam keluarga. Belajarlah untuk memanaskan wajah.
Kadang-kadang anak kita bukan nak apa-apa pun, nak tengok kita senyum. Ya, wajah kita manis dan sebagainya. Dalam ilmu pengurusan, orang yang tak pandai nak senyum, kita suruh dia sebut nombor 3. Tak ada nak senyum, Ustaz, saya daripada 40 tahun tak ada senyum. Contohnya lah, main sini Ustaz Hajar dia. Ya, apa dia sebut nombor 3. Kalau sebut nombor 1, tak senyum kan? Nombor je kan? 2, tak juga tak jadi. Tapi kalau 3, jadi senyum lah. Balik rumahnya 3. Ya, sebab tak kata nak senyum. Ya, sebut dan nombor 3 sebenarnya. Ya. Supaya kita biasa mesti mat muka tu biasa senyum. Bukan senyum nak mengorat orang pun. Siapa lagi nak kita dah tua-tua ni, ya? Senyum nak pikat hati anak-anak dan suami. Penting hati dia kita ikat dengan kita. Ya? Gilah jauh mana pun belajar, tapi ingat senyuman ibu ingat. Ya, nasihat ibu ingat. Kehadiran ibu tu sangat memberi kekuatan dan inspirasi walaupun dia dah pergi jauh. Itu baru bab paling kecil lah saya rasa. Kita bercakap soal kudwah hasanah pada wajah yang manis kebahagiaan. Belum lagi kita cakap benda yang semakin besar, semakin besar. Pada akhlak, keyakinan kita pada Allah. Ya, pada harapan dan cita-cita kita, anak kita terinspirasi dengan kita, terinspirasi. Tuan-tuan, jangan rasa rendah diri. Ya, jangan kata, siapalah anak saya nak terinspirasi dengan saya, saya bukannya penceramah. Bukan, kita tak perlu jadi motivator untuk orang merasa terinspirasi dengan kita. Saya cakap sahaja. Tak perlu jadi motivator. Kalau jadi, baguslah juga. Ya? Tapi tak semestinya perlu jadi motivator. Sebab Allah boleh buka hati anak-anak orang keliling untuk terasa aura kita. Ya, terasa pengaruh dan kesan kita dalam kehidupan dia. Seperti mana ada seorang suami kongsikan dengan ustazah. Pakcik tu orang Batu Kikir. Ya? Ustazah pergi ceramah dekat masjid dia. Pergi ceramah tu dengan ayah ustazah. Ayah ustazah bawa kereta, duduk sebelah. Ya, hantar dekat Batu Kikir. Sebab rumah kampung saya pun dekat juga dengan masjid tersebut. Dah habis ceramah, ayah ustazah pun terus balik tinggalkan ustazah. Sebab dia kata dia terlupa dia ada bawa orang. Ya, sebab selama ni naik kereta seorang-seorang dia kata. Jadi semudah itulah ustazah ditinggalkan. Bila nak balik, nak balik macam mana? Apa nak balik dulu? Kata pakcik tu, tak apalah ustazah, mainlah pakcik hantar. Dia dapat juga pakcik kenal-kenal rumah ayah ustazah. Jadi pakcik tu hantar. Dan ada hikmahnya tuan-tuan. Subhanallah, semua berlaku atas dunia ni ada hikmah. Ada hikmahnya, pakcik tu menceritakan kepada ustazah pengalaman yang berharga. Dia bawa isteri dia duduk depan, duduk belakang. Dia kata, ustazah, ini isteri baru pakcik. Ini bukan isteri poligami hikmah ni, ya? Nanti dulu ya. Ini isteri baru pakcik. Isteri yang pertama telah meninggal.